Ketemu lagi di channel saya Bayang Kurniawan. Oke guys, mau penjelasan nih tentang video TikTok kami yang ribut, sindir-sindiran. Yang pertama aku bilang kata-kata itu apa ya kemarin tuh ya? Pokoknya itulah. Orang yang kawan nggak bisa dibecanda itu rencana tuh kami sama Iqbal tuh mau ngeprank ya kan? Iya. Prank, makanya mau ngeprank Rizky sebenarnya. Rizky Lesong ya kan? Iya, karena dia tukang ngeprank. Susah juga di prank, jadi harus kayak gitu pokoknya. Dia tuh udah katanya malu punya kawan kayak gitu, ribut di TikTok katanya kan. Itu sengaja kami buat di TikTok, itu sengaja. Biar nampak yakin itu ngeprank. Bangsat kau. Yakin. Iya. Tapi beneran marah dia tuh. Tapi dia marah, beneran marah guys. Tapi belum selesai nih masalahnya nih. Ini. Om, Amar sih kirim video yang mana tadi? Video ini. Nah, tunjukkan lu. Mana nih? Woi, kesing HP ku udah datang di rumah, woi cantik. Keren. Iya itu dulu. Woi, enggak keren dong, enggak cantik dong. Gambar Barbie. Bunga mawar. Ih. Laki kok gitu. Enggak kan ada namanya, nama istri. Oh. Mana video yang tadi kirim ke Rizky ini? Ini Omaris ini tadi. Rencana kita kan mau bikin konten nih kan. Hari ini itulah. Nah. Cuman tadi vlognya aku, tadi vlognya Omaris enggak tahu kan. Cuman belum apa-apa Mas udah dikirim videonya Chris gitu. Ini aja. Tengok ya gimana kayak gini ya. Jelas. Ya. Padahal kami tuh tahunya Rizky itu lagi ribut, lagi berantem ya kan. Pokoknya lagi cuek-cuekan. Dikirim video kayak gini sama Mars ke Rizky. Gimana aja? Saya si Rizky yang balik marah. Nah, bal gini bal videonya bal. Lah makanya aku enggak tahu aku tadi kalau di video kalau tahu kalau di video pun aku enggak ngah kan. Memang jahat kali Omar sini ya. Tengok. Memang kan jahat sama teman-teman. Gimana? Perasaan si Rizky marah kali lah kayak gini ya. Marah lah jadinya kalau kayak gini. Karena belum selesai kan. Padahal kami itu kan enggak ada dia marah dong. Tapi dia marah cuma marah kali sama Iqbal lah, sama Bawang enggak marah dia. Maksudnya ya? Enggak, aku dia tadi cerita apa sama Maris. Bikin malu aja katanya. Iya, bikin malu ngapain? Iya, itu kan konten aja sih. Kan enggak ada dibilang sih. Soalnya guys, ya kan, kita kalau ngepranknya dia cuma biasa gitu aja, dia enggak percaya. Jadi kita makanya sindir-sindiran di TikTok itu cuma prank kan. Maksudnya biar yakin si Rizky tuh. Iya. Omaris ini belum belum selesai pranknya rencana hari ini nih. Mau kami mau ribut ya kan. Kasihan aja lihat dia udah orang gila. Jadi sekarang dia kan udah kita bilang hari ini kita selesaikan. Pagi di RSB. Lihat aja wajah dia kayak orang gila orang. Dia tuh memang kayak gitu. Aduh. Mana ini? Kacau lah nih awak. Kacau. Jadi blog klarifikasinya apa paling kita di YouTube aja gal yang tentang kita sindir-sindiran yang kata-katanya agak kasar dari Omar itu semua itu udah kontek-kontekan semua ya. Itu udah kami udah kontek-kontekan semua kayak gini gimana gimana udah bikin aja gitu Amogus. Nggak ada itu guys, bohong. Itu biang keroknya itu guys di ujungannya itu memang seneng kali deh kami dimarahin Rizky dia tuh. Iyalah senang lagu. Ore. Sekira merajuk dia tuh, merajuk betul. Enggak, awak kasihan aja nengok itu di Bang Kak. Udahlah tuh. Habisnya cukup ya. Iya, sekarang hancur jadinya. Kemarin dia nelpon aku kan, Bang. Aduh, Bang. Lihat tuh gara-gara Bang nih. Itu di Jatan Jumil. Iya. Kita lihat Jatan Jumil nelpon. Itu Rizky sama Bawang si Bawang sama siapa lihat tuh, tengok tuh. Sama Iqbal ya. Berata beneran? Masa iya? Enggak berata beneran tuh loh. Iya berata beneran ya. Dia kocok lah mati lah dia. Ah kemana lagi? Gara Bang lah tuh dia. Bang ngomong-ngomong di konten ngomong apa itu dia. Ah aku aja gak tahu itu aku ngomong untuk siapa. Nanti aku kata-kata ya udah aku pikirnya kayak gitu aku bilang. Telepon Iqbal, Bal kebenaran apa? Kalau kau bilang Bal iya marah gitu Bal. Aduh gak bisa dijaga sama ini Omar sini.
Jadi kan gara-gara gue bilang, aku pikir kan dia di sebelah kita. Iya. Katanya kompak. Iya, kemarin gini. Kira udah selesai. Kukira itu tahap kedua. Lain lagi kukira tahap kedua. Kukira episode. Aku pikir Bal kemarin kau bilang kan kurang Mbak Omaris, kita mau ngeprank Rizky gitu. Kukira iya. Soalnya aku tengok dia nyetit videomu yang kena ketoprak, men. Dia mau bilang nanti jempain nangis. Aku pikir dia promo kita, rupanya aduh. Rupanya tahu kalau kita ngeprank Rizky. Video aku diblokir. Kena blokir langsung katanya. Gara-gara fuck men. Pucek men katanya. Aturan pucek men aja kan. Ya iyalah. Terus. Tapi Rizky beneran marah dia. Kalau dia sekali marah takut juga kita ya. Ngeri dia tuh. Aku yang tahu kalau dia marah tuh. Iya. Yeah. Dulu sih sejak kayak mana dia marah aku yang tahu tuh. Tapi dia enggak ada marah sama aku. Ya abang. Iya, abang jadi dia marah sama abang itu mustahil lah. Ngapa gitu? Kalau enggak jadi. Oh iya. Boy, iya. Oh iya ya kan? Iya ya. Oh iya ya. Coba lah dia marah sama aku. Bang, gimana Bang Marco? Ku bilangin dia sama janda kan? Pasrah aja. Pasrah aja. Iya. Biar aja. Datang Rizky nanti udah minta maaf aja sama dia. Udah kita sama-sama sama ya. Pura pura sedih gitu. Dia nanti mau ke tempat. Enggak usah percaya sama Maris. Dia ini rasa aku apa dia ini? Dia ini pro sama Rizky sekarang ini. Iya. Mentang-mentang mau jadi apa? Ada ipar. Ceplosan kan. Tapi memang iya katanya tadi, aku kirim video tadi kan. Apa katanya? Kontolnya itu. Iya berarti mana aku dia? Aku telepon Debi disuruh yang ngangkat. Sama, aku telepon Debi yang ngangkat. Mana Deb? Kamar mandi. Alah, ngapusin sebelah kan. Pokoknya tante ini neng dayun nih kalau nyuci mobil. Lihat. Aku kirim video ini kan. Iya kan? Ini aku kirim nih. Kocok gimana? Kontolnya itu. Kampret. Kayak dimarahin aku mana berani dia marah. Marah lah aku, jejelein dia. Jejelein, oh ada sama janda aku. Entahlah. Gatot kita. Gagal guys, rencana. Gak ada gagal tuh, gak ada dia marah tuh. Dia tuh pura-pura marah tuh. Iya, tapi kan kami kan maksudnya mau sampai. Kok baperin juga om? Hah? Om baperin Rizky bisa. Kok kalian baper juga berdua dimarahin Rizky? Enggak, maksudnya kan pranknya belum selesai. Belum selesai. Pranknya belum selesai loh. Maksudnya kami nanti kan dia ngambil gambar. Jumpa kayak gini langsung kan jadi enak. Coba telepon lagi dia. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia ngatur siasat kayak mana aku balas orang itu gitu dia. Kita telepon Rizky. Mau dia ngangkat telepon aku enggak? Lu speaker. Ya, speaker kita coba harus ya. Orang tuh udah berangkat gitu kan. Dayun aku. Enggak mau dia lagi. Halo Ki. Halo. Halo. Ban serapmu cemana? Ya nanti kalau jumpa. Katanya lagi tunggu di apa? Mana sopirmu? Ke kamar mandi. Ah bohong kali ke kamar mandi. Kau kocok kau. Kalau jumpa aja kalau nggak jumpa ya udah baik-baik. Tapi kamar mandi, kau bisa ngomong. Berdua kali di kamar mandi. Ditaruhnya sama Iqbal ban serap kau di apa? Di dayun ini nggak usah kalau aja kalau kita kacang ya oh bisa jumpa nek mana jumpa kalau nggak jumpa nggak usah mau ke mana lagi nggak tahu. Woi orang-orang tuh sedih dah tuh karena kau marah, nggak boleh kayak gitu. Kemana apa kemana tuh janganlah meraju, nggak boleh meraju. Awak biasa ngeprank orang, di prank orangnya biasa-biasa aja. Bukan ini keterlaluan, cek mobil. Hah? Keterlaluan. Iya juga sih menurut aku ya, orang-orang tuh keterlaluan tuh. Aku kena prank juga kemarin tuh. Mengkocok orang tuh. Iya, Baweng sama Patrick Bal tuh aku kena prank juga kemarin. Kau nelpon aku kan, dia beneran marah aku. Telepon naik Bal, beneran marah kau Bal. Iya katanya. Bang kocok orang itu, enggak bisa dipercaya orang itu, Ki. Iya, aku udah cuek aja sama orang itu berdua, udah kabur aku lagi.
Gak masuk itu. Udah malam kau. Jangan gitu lah ki. Kita ini satu ki. Hah? Aku tadi lo, apa ya nanti? Kalian kayaknya sama kamu gitu. Enggak aku loh, tapi join. Enggak, aku ke bawah. Salah siapa? Hah? Apa? Makan apa? Ya. Ah. Gak usah sama Iqbal lagi kompoy. Kita aja kompoy ki. Ke apa ki? Lipat kain. Iya. Iya. Iya iya. Iya iya iya. Ancu. Iya ya udah. Iya ayo. Ayo aku nyuci mobil di pekan. Aduh. Orang-orang tuh payah tuh ki. Orang-orang tuh Pak Iqbal tuh payah aku lihat. Iya. Kenapa aku bicara pemikiran apa segala macam segala semuanya pikirkan kalau belum pikir. Iya. Tapi awak di prank juga ya kan? Bukan apa di mana ada pikir bicara. Gua nggak ada apa ya Iqbal botak ya. Kosong. Kosong loh. Iya, ngapain setokir dan berantem kan? Aku tak tahu, karena aku udah pikir. Jadi ngapa kau nelfon aku kemarin? Bang, gara-gara abang tuh orang tuh beneran berantem tuh. Adanya itu juga, itu kalau sama mama abang gara-gara abang ngomong aing tuh. Ngomong aing tuh. Ya aku nggak maksud kok, aku nggak tahu baweng itu untuk siapa. Iyalah janganlah kocok. Iyalah. Woi, dah menimbang kosong lagi. Nah, ayo wis lah, mangan lu. Tuh. Enggak ada yang ngaran. Ya, rasa kita kalau feeling kita dia tuh ngeprank aja di mana ya. Ngeprank balik ya. Iya. Ya. Tapi kita enggak tahu di sini nih ada aja. Domba berbulu serigala. Ya, domba ya. Berbulu serigala sebelah kita. Ini payah nih. Proses sama siapa kita enggak tahu. Mereka ini saling melindungi. Iya, oh. Iya, saling menjaga orang ini ya. Saling menjaga mereka. Iya. Ini, makanya ada udang di apa serigala berbulu domba ini. Takut kita. Iya. Nanti dibilang enggak prank nanti udah kita prank aja nanti udah percaya mesti gitu. Ngisi lagi apa? Ya. Itunya kan Bal. Jadi pranknya buat nge-prank Rizky kita gagal ya. Janganlah itu adik-adik calon anak Om, dulu. Dia tuh sering ngeprank loh Om, sering ngeprank. Jadi kami mau ngeprank itu dengan yakin-yakin dan sebenar-benarnya. Alah. Udah pada galau semuanya, kasihan ini. Ini yang bikin gagal nih. Aku lihat nih, kayak mana pulang kan, padahal aku yang bikin kan. Gak ada aku kena marah kan. Siapa nih? Harus clean. Ah, itu dia. Pokoknya prank kita gagal lah, Bel. Jadi konten yang di TikTok itu prank tetap prank. Berjalan. Jadi siapa yang ngeprank sekarang? Ya, mbak-mbak berdua lah. Aku gak ikutin lagi. Aku udah keluar ya, gak ikut lagi aku. Alah, gayanya gak ikut-ikut. Rupanya gak bisa aja kerja sama. Pan dia itu ide dia dari ada dia ada idenya. Iya, ide dia juga. Iya. Ayo kita bagus, mantap kayak gitu katanya. Rupanya dia yang dia pengkhianat rupanya, guys. Rupanya enggak ih. Segala berbulu domba dia itu kan sekali lah. Pokoknya gagal prank kali ini ya. Prank Rizky lah gagal, tapi dia kayaknya nih ngeprank kita balik, tapi kita ikuti aja gimana alurnya ya. Iya. Tetap. Pokoknya tetap ikuti kami di TikTok, di YouTube, ya, Bang. Semua itu cuma
prank. Itu settingan semua. Settingan. Oke, okay, Pak Marco. Oke, sip. Artis FBP terbaru. Gara-gara cangkang. FBP harus keliling. Iya. Oke, mantap-mantap, guys.